Halo teman-teman, balik lagi nih di channelnya Abuin Game Station, bareng saya Abuin Morata. Nah, saya sedikit mau ngasih informasi buat teman-teman. Kalau YouTube channel saya sekarang udah bisa buat berlangganan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berlangganan di YouTube channel saya, langsung aja klik di sebelah subscribe itu, klik langganan ya teman-teman, atau gabung. Nah, di situ kalian bisa ada paket, mau paket 1, paket 2, paket 3, dan harganya terjangkau. Kalau kalian bergabung, manfaatnya itu kalian bakal mempermudah link akses kalian buat misalnya mau install software, mau linknya dari ambil dari deskripsi saya, option file paste, dan masih banyak lain-lainnya. Nanti bakal bisa lebih dekat dengan saya lagi. Kalau kalian mau bertanya-tanya, langsung langsung itu dijawab oleh server ya teman-teman ya. Nah, by the way nih, saya mau ngasih sedikit, mau promosi ya, mau promosi. Ini ada stick Lucky Fox ya, Lucky Fox 4 PS4. Nah, stick wireless Lucky Fox 4 PS4 ini dianya sama seperti stick PS5 kurang lebih ya modelnya, yang lebih tepatnya seperti mirip Razer. Dia ada dua model, yaitu yang warnanya ada jet black dan transparan teman-teman. Nah, ini stick ini bukan buat PS4 aja bisanya. Bisa ke semua platform, teman-teman. Ke semua platform apa aja bisa. Platform. Bisa connect ke mana aja. Mau ke iOS, iOS juga bisa, mobile. Android juga bisa. PS4 apalagi Xbox apalagi PC apalagi, teman-teman. Nah, dianya kelebihannya itu dianya ada turbonya, teman-teman. Ada turbonya, ini ada turbonya, di sini ada turbo, ada turbonya ya, khusus. Dan baterainya itu 600 mAh, ya, dual vibration, turbo fun cushion, ya, 6 assist gyro sensor. Ini stick ini setara stick original mesin PS4, dianya juga berat, cakep banget, getarnya juga fungsi, analognya ini seperti Xbox tinggi, cakep lah pokoknya. Nanti kita bakal kita review dan harganya juga terjangkau teman-teman. Ini saya udah pakai buat live streaming saya, pakai ini teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman minat mau ini, teman-teman bisa langsung cek link ada di deskripsi ya. Kalau kalian mau order bisa langsung melalui Shopee, Tokopedia saya ya. Mau offline juga bisa langsung WhatsApp, fast respon kok ya. Dan ini ada satu saya kebagian ya. Ada kelebihan nih, bakal saya kasih buat teman-teman semua, bakal saya kasih giveaway ya. Nah, giveaway itu syaratnya kalian cukup subscribe, like, komen ya, follow Instagram kita. Nanti 100 komentar baru kita umumin giveaway-nya teman-teman ya. Sama kota asal kalian, IG kalian jangan lupa di taruh di komentar ya teman-teman ya. Nah, lanjut ini kita bakal kita bagi-bagiin. Nah, buat teman-teman yang udah gabung di YouTube channel kita ya, thank you banget yang udah langganan, apalagi thank you banget. Nanti ntar ada di komunitas khusus yang untuk yang bergabung bakal kita kasih diskon besar-besaran buat beli PS4. Thank you ya teman-teman. Langsung kita review, check this out.
semuanya. Oke teman-teman, jadi stick ini punya mode turbo ya. Ini cara ngaktifin turbonya. Ngaktifin turbonya, adjustable turbo function. Manual burstnya tekan peta, segitiga, bulat dan X, R1, R2, L1, L2 secara bersamaan. Dan juga tombol T alias tombol turbo. Dan buat non-aktifinnya, tekan tombol yang sama. Oke, jadi gitu aja cara ngaktifin mode turbonya. Dan? Oke bosku, nah jadi ini kita nyobain pakai main PS4 ya, sticknya ya, di PS4. Yang sebelumnya tadi kita coba main di mobile, ya di Android. Nah, cara koneksi ngonekin sticknya gampang banget. Kalian tinggal colok aja seperti kalian koneksiin stick PS4 kalian. Nah, gini ya. Nah, langsung dianya connect guys. Nah, connect otomatis dan dia juga nge-save. Nah, udah. Setelah itu tinggal cabut aja. Ini emang sebenarnya sih spesial buat PS4 ya. Xbox, PC dan lain-lain. Langsung aja coba kita pakai free battle. Kita tes main Naruto, kita aktifkan turbonya, bosku. Ya, turbonya ini ada di sini nih. Nah, ini ada turbonya. Kalian bisa aktifkan turbonya. Nah, langsung aja kita play. Kita coba gameplaynya nih. Kita coba. Dan ini sticknya lembut banget ya. Kalau di tombolnya tuh halus pisan, kata orang Sunda. Halus pisan. Wah. Mode turbo bosku. Ini udah kita setting mode turbo. Kita lihat apakah makin GG kalau kita main battle. Terutama buat teman-teman yang main bola atau main balap, wah ini asik banget nih. Apalagi main adventure seperti main game The Last of Us pakai stick ini. Sabi. Langsung aja kita cek tombol-tombolnya. Sekali pencet, ultinya bertubi-tubi. Nah, jadi ginilah bosku ya, kalau buat main game battle gini, ini obatnya stick ini, betul nggak bro? Mantap kali. Mantap banget ya. Mantap banget. Tombolnya halus, lembut, dan pas dipakai main tuh mantap. Responnya itu enak banget. Dan ini harganya juga terjangkau loh. Terjangkau banget ya. Nah, selain ini kita coba main di PS3 ya. Di PS3 dia juga bisa bosku. Langsung aja kita praktekin di PS3 dan cara koneksinya juga bosku. Check this out.